Selepas berbulan-bulan, bertahun-tahun kau struggle dengan perut kau and dah banyak kali terfikir nak start diet and exercise untuk buang perut buncit kau. Perut dah naik melampau, saiz pinggang dah makin besar. Pakai baju pun dah tak cantik macam dulu. Family and kawan-kawan pun dah puas dah bahan kau. Luaran memang kau tersenyum, layan je orang melawak. Tapi dalam hati, siapa tahu kan? Jika kau adalah orang yang aku maksudkan tadi, yes, video ini untuk kau. Jadi video kali ni aku nak share rahsia yang ramai kena bayar untuk tahu tentang cara terbaik untuk buang perut buncit kau. Let's go. What's up guys, welcome back to the video. Alright guys, before kita start video ni, aku nak ucapkan terima kasih banyak kepada korang yang dah subscribe channel aku. Kepada mereka yang belum lagi subscribe, korang boleh consider untuk subscribe kalau channel ni bagi manfaat kat korang. Tahun ni aku punya goal nak capai 5,000 subscriber. So kau adalah orang yang boleh bantu aku untuk reach goal aku tahun ni. Okay, before kita start dengan cara yang terbaik untuk buang perut buncit kau, aku nak story sikit macam mana perut ni menjadi salah satu tempat yang paling susah untuk buang lemak. Sebenarnya ada banyak reason, tapi dalam video ni kita cerita dua reason yang utama dulu. Yang pertama, sebenarnya jenis sel lemak yang berada dekat perut kita ni berbeza dengan sel lemak yang berada di bahagian badan yang lain. Yang kedua, kekurangan blood flow ke lemak badan kita yang berada di bahagian perut. Jadi jika blood flow kurang, memang agak lambat sedikit untuk lemak pada bahagian perut itu digunakan sebagai tenaga untuk badan kita. Jadi tempat yang banyak blood flow seperti dada kau, lengan kau, tempat-tempat macam ni akan diutamakan dulu untuk dijadikan tenaga bagi badan kau untuk berfungsi. Tapi kau jangan risau, fat loss pada bahagian perut bukan benda yang impossible. Cuma ramai yang gagal disebabkan cepat sangat give up sebelum fat loss berlaku pada bahagian perut kau. So, jom kita reveal satu persatu apa rahsia yang kita kena tahu untuk buang perut buncit. Aku rasa benda ni aku dah repeat banyak kali dalam video aku. Dalam buku aku pun aku ada tulis pasal benda ni, iaitu calorie deficit. Untuk buang lemak dekat mana-mana sahaja bahagian badan kita, kita perlu pastikan pemakanan kita berada di dalam calorie deficit. Okey, apa itu calorie deficit? Simple je, kalori yang kau burn mestilah lagi banyak berbanding dengan kalori yang kau consume daripada pemakanan kau. Untuk bagi kau mudah faham, jika kau tak ada apa-apa masalah kesihatan, kau adalah seorang yang sihat, kau mengalami masalah perut buncit disebabkan kau makan banyak. So kau kena kurangkan sikit makanan kau, kena pastikan pemakanan kau berada di dalam calorie deficit. Ini adalah dia punya ibu dia. Calorie deficit ni adalah ibu untuk fat loss. Jadi untuk permulaan, aku suggest kau combine calorie deficit dengan exercise mengikut kemampuan kau. Okay, memang betul kita boleh mendapat calorie deficit tanpa exercise. Tetapi jika kau nak result yang lagi cepat berbanding dengan orang yang tak exercise, jika kau exercise, calorie burn kau akan lagi tinggi dan menyebabkan result kau akan jadi lebih cepat. Kalau kau tak tahu exercise apa yang kau boleh buat, kau boleh klik video yang aku dah buat sebelum ni dekat atas ni. Aku ada explain sedikit berkenaan dengan exercise. Yes, kau kena sabar. Benda ni memang simple, satu word je, tetapi dia punya impact dia sangat-sangat powerful. Bukan sahaja kita nak cerita dari segi mental, benda ni terlibat dari segi fisiologi badan kita. Macam yang aku cakap tadi, bahagian perut kita ni, dia punya blood flow dia kurang berbanding dengan blood flow pada bahagian badan yang lain. Disebabkan itu, badan kita akan prioritize dahulu lemak yang mempunyai blood flow yang cantik untuk digunakan sebagai tenaga untuk badan kau. Jadi kalau kau dah start diet dan juga exercise, kau kena sabar sekejap sebab badan kau akan gunakan lemak pada bahagian-bahagian yang aku cakap tadi dahulu. Barulah dia akan guna lemak pada bahagian perut kau untuk dibakar sebagai tenaga. Senang cerita, lemak dekat bahagian perut kau ni macam store. So dia simpan dulu untuk long term punya. So bila kat tempat lain dah habis, dah tak ada, dan baru badan kau start cari, okay kat mana lagi? Tengok-tengok dekat perut, okay ada lagi lemak untuk digunakan. Kenapa benda ni berlaku? Kenapa badan kau mencari? Disebabkan oleh calorie deficit kau tadi. Bila kau dah kurangkan makan, badan kau akan start, okay, tenaga daripada makan dah kurang, kita kena cari apa yang kita ada dekat badan kita untuk digunakan sebagai tenaga. So badan kau akan slowly start untuk bakar lemak-lemak yang ada dekat dalam badan kau ni untuk digunakan sebagai tenaga. Disebabkan tu, kau kena konsisten dengan pemakanan dengan exercise kau. Ramai yang silap bab ni sebab bila dah nampak macam tak ada result dekat bahagian perut kau, kau dah start cari diet yang lain, try tu, try ni, orang cakap benda ni bagus, cuba
cuba benda tu. Jika kau terlalu kerap tukar kau punya strategi, badan kau tak sempat lagi sebenarnya nak sampai stage yang dia bakar lemak pada bahagian perut kau. Bila kau dah tukar, so rutin kau dah jadi macam bersepah. So stick dengan satu program dahulu, stick dengan satu strategi dahulu untuk jangka masa yang cukup untuk badan kau guna lemak pada bahagian perut kau sebagai tenaga, barulah nampak susut. Jadi kau memang kena layan caloric deficit dengan exercise choice kau untuk jangka masa yang lama sedikit. Tapi kalau kau tanya aku berapa lama, aku tak boleh nak jawab sebab badan kita lain-lain. Aku tak tahu berapa berat kau sekarang, aku tak tahu exercise kau macam mana, pemakanan kau macam mana, perut kau besar mana. So kau kena maintain dahulu dan tengok daripada situ. Jadi jika kau dah ada plan sekarang, stick to the plan, stick to the program untuk jangka masa yang agak lama, yang cukup supaya kau boleh start nampak result. Jangan asyik nak tukar-tukar strategi, right? Alright, point yang seterusnya ni, aku nak jawab soalan ramai juga yang tanya, bang, apps workout apa yang terbaik untuk buang perut buncit? Bang, exercise apa yang terbaik untuk saya kuruskan saya punya perut buncit ni? Aku nak bagi tahu, apps workout ataupun exercise perut tak membantu secara direct untuk buang perut buncit kau. Sebab untuk bakar lemak dekat mana-mana bahagian sekalipun, dekat dada ke, lengan ke, peha ke, perut sekalipun, kita memang tak boleh nak choose exercise yang mana, exercise yang spesifik untuk bakar lemak dekat bahagian mana. Sebab lemak dengan muscle berbeza. Sebagai contoh, kalau muscle, kita boleh target. Memang kita boleh target. Hari ni kita nak buat arms, nak buat bicep. Besok kita nak buat tricep. Lusa kita nak buat chest. So, bila kita asyik pump benda yang sama je, tempat tu akan grow. Tempat tu akan nampak efek. Tetapi, lemak memang tak boleh kita nak choose. Kalau kita nak kurangkan lemak pada bahagian peha, buatlah exercise kaki banyak mana pun, muscle kau yang akan grow. Tetapi kita tak boleh cakap lemak akan burn secara direct disebabkan exercise tersebut. Lemak kita akan burn disebabkan kalori yang kita burn, pemakanan kita berada dalam calorie deficit, macam yang aku cakap tadi. Jadi apa advice aku untuk topik ni? Fokus kepada compound exercise ataupun exercise yang menggunakan compound movement. Okay, compound movement ni adalah exercise yang menggunakan banyak masa dan banyak sendi dalam satu masa, seperti squat, push up, pull up dan sebagainya. So exercise-exercise yang macam ni menggunakan banyak muscle dan juga sendi dalam satu masa. Ini akan menyebabkan kalori burn korang akan menjadi lebih tinggi berbanding dengan korang hanya buat abs exercise saja. Tetapi tak salah kalau kau nak buat exercise untuk perut kau. Aku suggest kau jangan fokus kepada abs exercise, cari core workout. Core workout ni adalah satu exercise yang boleh menguatkan kau punya bahagian torso kau ni supaya badan kau akan jadi lebih strong untuk buat exercise-exercise yang lain. Tetapi untuk menjawab soalan, abs workout ni secara direct membantu ke tak untuk menghilangkan perut buncit? Jawapan aku adalah tidak secara direct. Tetapi boleh buat. Tapi masa kita buat tu, kita bila tak ada result dekat perut, kita jangan salahkan abs workout tu tak bagus. Kita tengok balik kita punya pemakanan, calorie deficit kita, exercise kita secara overall. Alright? Jadi geng, jika kau tengah mencari strategi apa yang terbaik untuk kurus, exercise apa yang kau kena buat, cardio nak buat macam mana, banyak mana, exercise apa yang kena buat, berapa hari dalam seminggu nak kena workout dan sebagainya, aku sarankan untuk kau check workout program aku yang terbaru. Aku ada buat fat loss, gain untuk gym dan juga untuk home edition. Aku baru je release, korang boleh check dekat aku punya website, saifuliskandar.com. Kat dalam tu ada semua benda yang kau perlu tahu, semua aku dah sertakan dekat dalam tu, jangan lupa check. Alright guys, itu sahaja untuk kali ni. Thank you for watching. I'll see you on the next one. Stay safe and stay awesome. Ciao.